Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NK Karya. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan bengkel NK Karya Last Chopper mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada penonton setia dan pemesan setia. Di video kali ini saya akan mendokumentasikan pengiriman setelah Lebaran ini karena kemarin belum sempat berangkat karena kena hari raya Idul Fitri. Ini berbagai model chopper ini nanti saya berangkatkan. Dari yang model NK4000 ini sama yang cacah saja NK2500. Ini sudah persiapan saya cicil sedikit. Yang ini masih kendap karena hari raya belum bisa jadi, belum. Ini tinggal finishing pengecetan. Untuk las-lasnya kayak gini. Ini nanti ini dibersihkan ini karena karat air hujan kemarin kena tampu air hujan. Ayo. Ini yang NK4000 belum jadi juga. Itu bahannya masih segitu. Dan ini platnya kalau baru kayak gini. Ini untuk produksi setelah Lebaran ini. Kayak gini. Ini juga NK multifungsi yang mini. Untuk ketebalan semua plat menggunakan 2 mili. Dan yang model multifungsi ini sama yang pemotong saja itu ada pegangannya. Jadi lebih simpel lagi. Dua. Untuk bawahnya lebih simpel dan lebih mudah lagi. Ada rodanya juga. Untuk pemesanan bisa langsung hubungi WA yang ada di video di atas ini. Ini nanti pengiriman ini ke Ponorogo, itu ke Bogor. Yang ini ke Boyolali, yang itu ke Malang. Yang ini ke Gresik. Ini Sulawesi kemarin. Ke Kabupaten Bombana kalau nggak salah. Ini stok diesel tinggal segini. Karena mau beli toko masih belum buka ini. Nanti untuk yang multifungsi kecil dapat sarangan 3 dan satu penutup buat lewat atasnya. Kayak gini. Ini sarangannya ukuran 4 mili yang ini. Yang ini 8 mili, ini 24 mili. Yang ini buat penutup. Biar bisa nanti buat nyacah itu ke atas ini. Sinnya dibuka kayak ini. Ini dibuka, nanti bisa kayak gitu. Dikasih sarangan yang tutup itu. Yuk kita lihat hasil cacahnya gimana. Yang ini lewat bawah, yang itu lewat atas. Hasilnya lebih suka yang mana? Dan untuk hasil cacahnya kayak gini. Kayak gini ini karena panennya tadi pagi langsung buat nyoba ini alatnya. Kayak gini untuk hasil lewat bawahnya. Gini. Untuk penyetelan halus kasarnya ini tergantung kita memasukkan gajahan itu. Kalau mau kasar langsung dilepas, kalau mau agak halus itu agak ditahan gitu. Untuk daunnya kayak gini, jadi agak panjang-panjang untuk daun. Karena kan langsung nggak bisa ditahan, langsung keluar.
tapi tetap terpotong kayak gini. Dan hasilnya untuk yang atas itu nanti kita coba juga. Dan untuk hasilnya kayak gini juga, kurang lebih sama. Tapi ya, kalau lewat atas daunnya agak lebar-lebar. Ini. Kayak gini. Untuk hasil cacahnya kurang lebih sama untuk batang. Untuk daunnya lebih halus yang lewat bawah ini. Seperti ini, multifungsi kecil ya. Dan terima kasih yang sudah pesan, yang belum, barang belum ready, mohon bersabar dulu, soalnya kita membuat chopper itu berbagai model dan bukan satu jenis, jadi kadang terkendala karyawan gitu. Rencana nambah karyawan dan menggenjot produksi lagi ini. Monggo yang minat dan order untuk hasil cacahnya bisa hubungi WA yang ada di video ini. Oke, video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.